Halo semuanya, kembali lagi di channel Crafty Astri. Oke, di video kali ini saya akan membuat sweater granny square. Ini sangat mudah sekali diikuti oleh pemula. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk proyek kali ini saya menggunakan benang dari Yarn Art Adore. Ini anti peeling warna hitam nomor 354. Ini tuh 100 gram ya, panjangnya 280, lumayan panjang. Dan ini warna yang putihnya masih sama, anti peeling juga. Nah, untuk yang warna pink ini saya menggunakan milk cotton. Ini beratnya itu sekitar 50 gram. Saya nggak punya warna yang ini, jadi yang ada aja saya pakai. Kemudian saya menggunakan 2 buah ukuran crochetnya, hooknya. Di sini saya menggunakan nomor 4,5. Ini 4,5 saya gunakan untuk yang 2 benang ini. Sedangkan yang nomor 3,5 ini saya gunakan untuk benang yang warna pink. Ini karena lebih tebal daripada yang ini. Kalau misalkan kalian benangnya sama, pakai satu hook aja. Kemudian di sini ada juga beberapa stitch marker, dan ini ada jarum untuk merapihkan, kemudian ada juga gunting. Kita lilitkan benang lalu silangkan, dan kita masukkan hook ke bawah, lalu ambil yang di atasnya ini, kemudian lepaskan, kita tahan, dan kita buat satu buah rantai, tambah lagi 2 buah rantai seperti ini. Kemudian kita buat double crochet masuk di ringnya, kita tarik benangnya lalu lilitkan, tarik kedua benang, tarik kedua benang, lanjutkan buat satu buah double crochet, kemudian tarik dua benang, tarik dua benang. Nah, ini kita sudah buat 3 buah double crochet. Selanjutnya kita buat 3 buah rantai, kemudian kita buat lagi double crochet sebanyak 3 kali. Rantai lagi 3 kali, lalu double crochet lagi 3 kali. Kemudian 3 buah rantai dan double crochet 3 kali. Kalau sudah 4 begini, kita tarik bagian tengahnya, kita rekatkan, kemudian kita buat 3 buah rantai, dan kita akan masukkan di ujung rantai yang paling atas ini. Kita lakukan slip stitch. Di row yang kedua, di sini kita akan buat single crochet di bagian belakangnya ini. Kemudian buat 2 buah rantai. Dari sini kita lilitkan, kita akan nyebrang ke rantai yang ada di sebelah sini ya. Kita buat double crochet sebanyak 3 buah. Karena di ujung kita buat lagi rantai 3 buah, dan di sini kita masukkan lagi double crochet sebanyak 3 buah.
Oke, ini karena di rantai yang terakhir ini sudah kita buat satu buah double crochet. Jadi di sini kita hanya membuat dua buah double crochet, kemudian kita akan slip stitch di rantai yang paling atas. Jadi seperti ini. Berikutnya di row yang ketiga kita akan mengganti warna. Di sini saya pakai hitam. Kita masukkan seperti ini. Lalu tarik yang di belakang. Kemudian kita buat single crochet di sini dan buat 3 buah rantai, kemudian buat 2 buah double crochet masih di lubang yang sama. Lalu kemudian kita buat 3 buah double crochet. Dan ini ingat, di setiap ujung kita buat 3 buah rantai. Kemudian buat lagi double crochet sebanyak 3 buah masih di lubang yang sama ya. Nah, ini ulangi sampai kembali lagi ke sini. Oke, ini sudah di ujung, kita akan kembali slip stitch di rantai ini, di yang paling atas. Lalu kita slip stitch. Kemudian kita akan buat single crochet lagi. Jadi kita akan ulangi di sini sebanyak satu row lagi. Oke, ini sudah selesai sebanyak 14 row. Jadi ini kita buat putih 2 row, hitam 2, lalu ini putih, hitam, putih, hitam, putih, sebanyak 2 row, 2 row, dan jumlahnya ini 14 row. Kemudian selanjutnya kalian bikin yang sama seperti ini, tapi ini bedanya yang ini di tengah-tengahnya diawali dengan yang hitam dulu. Kalau tadi yang putih, ini yang hitam. Kemudian ketika di row yang ke-13, kalian lanjutkan ke row yang ke-14. Tapi kalau sudah sampai sini, kita akan sambungkan. Caranya, ini kita sudah sampai ujung. Kemudian kita ambil satu granny square yang sebelumnya ini, yang full 14 row ya. Yang ini ketika di row yang ke-14, jadi kita sudah lanjut di sini. Ketika udah nyampe seperti ini, kita ambil, kemudian kita akan buat single crochet, lalu kita buat lagi 3 buah double crochet di lubang yang sama. Jadi ini masih di bagian ujung. Lalu kemudian kita bikin lagi single crochet di yang putih seperti ini. Kemudian kita buat 3 single crochet lagi. Lalu buat single crochet. Dan ini dilanjutkan sampai ke ujung. Kalau sudah sampai di ujung, akan terlihat seperti ini. Jadi ini jahitannya tidak kelihatan. Kemudian kita posisikan seperti ini dan lanjutkan membuat 3 double crochet. Seperti ini sampai bertemu di ujung ini.
Kemudian kita buat slip stitch di sini. Dan kita gunting. Kita matikan simpulnya. Oke, ini proses menyatukannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan buat lagi granny square yang seperti ini sampai di row yang ke-13. Nanti selanjutnya akan saya perlihatkan lagi cara untuk menyambungkannya. Oke, ini granny yang warna putih sudah saya buat. Jadi ini adalah row yang ke-14 seperti ini. Begitu sampai di sini, berhenti, jangan dilanjutkan karena kita akan menjahitnya ke granny square yang warna hitam. Caranya sama seperti tadi, kita akan satukan. Lalu kemudian ini di bagian ujung ya. Kita akan buat single crochet. Kemudian lanjutkan membuat 3 double crochet masih di lubang yang sama karena ini di bagian ujung. Lalu lanjutkan lagi jahit ke bagian warna hitam. Lanjutkan lagi buat 3 double crochet. Jangan sampai terlewat. Kalau sudah disambungkan, nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Dan sekarang kita akan membuat yang warna hitamnya, kita akan pasang di atas. Untuk menyatukan granny square di antara dua sudut ini, kita masukkan single crochet di sini ya. Kita buat single crochet. Nah, kita jangan langsung membuat double crochet di sini, tapi kita buat single crochet di seberangnya yang ini supaya nanti tidak bolong, jadi lebih rapi. Baru setelah ini kita buat 3 buah double crochet dan lanjutkan kita sambungkan seperti tadi. Tadi sudah kita sambungkan yang di bagian ini ya, hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya kita buat lagi yang warna hitam, kita sambungkan lagi seperti ini. Selanjutnya kita akan buat yang warna putih. Untuk granny square yang ini kita akan menyatukannya dengan granny square yang warna hitam dan yang warna putih di belakangnya. Di row yang ke-14, jadi kita cukup buat satu row dulu di sini sampai ujung sini. Kemudian kita sambungkan ke granny square yang warna hitam, lalu maju ke bawah, lanjutkan sampai sini. Kemudian ketika udah sampai di ujung, kita sambungkan dengan granny square yang di belakang ini, lalu kembali sampai di ujung yang ada di atas ini. Ini hasil setelah kita jahit. Jadi ini sudah berbentuk lingkaran ya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian atasnya yang di belakang ini. Sebelum kita menyatukan bagian belakangnya, di sini saya tandai dulu dengan stitch marker. Kita akan membuat lubang tangan. Jadi ini saya skip berapa ya? 1 2 3. Nah, di sini simpan stitch markingnya di sini. Nah, ini untuk lubang tangannya atau lengannya. Ini kalian bisa dikira-kira aja ya. Bisa taruh diperbesar lagi, tinggal taruh ke bawah. Kalau mau dikecilin, tinggal taruh di bagian atasnya. Kemudian ini untuk bagian bahunya dan ini untuk bagian lehernya dan ini juga sama untuk bagian lengannya. Nah, ini saya sudah menyambungkan yang bagian hitam. Jadi untuk yang bagian hitam ini mulai row 14 ini dari sini ya, 14 mulai, lalu sambungkan ke bagian putih, kemudian sambungkan sampai ke
yang ada stitch markernya. Nah, kalau yang setelah dari stitch marker, kita sampai ke ujung itu enggak disambungin lagi. Sekarang selanjutnya kita akan sambungkan kembali seperti ini, sehingga nanti ini akan membuat lubang untuk lengannya. Ini kita udah nyampe di stitch marker merah. Kita lanjutkan tanpa membuat single crochet. Oke, nanti akan kelihatan seperti ini ya. Jadi ini sudah saya satukan ya. Sudah ngebuat lubang buat tangannya, kemudian ini untuk bahunya. Nah, ini kita tidak jahit ke sini ya, kita langsung biasa aja lanjutkan. Kemudian ini lanjutkan sampai ketemu di awal yang tadi. Sekarang kita akan sambungkan yang warna putihnya untuk memasangkan granny square yang terakhir. Jadi ini saya mulai dari sebelah sini biar lebih mudah. Jadi dari sebelah sisi dari luar, dan karena row 14 mulai dari sini, jadi ini kan 3 ya. Nah, ketika ini udah 3, baru di sini saya akan sambungkan ke bagian belakang yang ada stitch markernya. Selanjutnya kita buat lagi double crochet. Dan satukan lagi ke bagian belakang. Seperti ini. Oke, ini keempat granny square-nya udah kita satukan ya. Jadi ini ada bolongan buat bagian tangan. Terus di atas ini bolongan buat leher. Dan di sebelah sisi sini bolongan untuk tangan. Sekarang kita akan lanjutkan membuat tangannya. Untuk membuat bagian tangannya, jadi ini kita akan membuat bagian tangan ini dengan warna hitam. Nah, ini kita akan masukkan benang di ujung, di paling bawahnya ya. Kita ikatkan dulu. Lalu kemudian di sini kita akan membuat 3 buah rantai. Dan lanjutkan membuat double crochet sebanyak 2. Lanjutkan sini. Buat 3 buah double crochet. Oke, ini saya sudah sampai ke ujung sini ya. Sudah selesai satu lingkaran ini. Kemudian kita akan slip stitch di rantai yang ketiga. Oke, ini di row yang kedua. Di sini saya tidak akan membuat rantai. Kenapa? Jadi kalau misalkan ini dibikin rantai, nanti kelihatannya nggak bagus. Jadi kelihatan banget ya pergerakan perpindahannya. Nah, ini biar nggak kelihatan, jadi ini saya panjangkan, lalu kemudian saya tahan, kita putar, dan kita ambil benangnya, lalu kita ambil ke dua loopnya seperti ini. Nah, ini kan posisinya di ujung ya,
Saya nggak bikin tiga, apa, dua lagi, tapi langsung aja ke sebelah sini. Soalnya ini kalau misalkan saya paksakan buat tiga buah double crochet di lubang yang sama, ini nantinya tuh kayak kayak menggelembung gitu, kelihatannya nggak bagus. Jadi supaya semuanya kelihatan rapi, kita nanti akan satukannya di sini, nanti belakangan dua double crochet menyusul. Kita lanjutkan ini sampai dengan sekelilingnya ya, sampai ketemu lagi di ujung yang pertama. Oke, ini kita sudah di ujung row yang kedua. Jadi ini di sini sudah ada satu double crochet. Sekarang kita tinggal tambahkan dua buah double crochet. Lalu kemudian kita akan slip stitch di sini. Ini karena hooknya terlalu besar, untuk lebih memudahkan bisa pakai hook yang lebih kecil. Masih seperti yang tadi, kita panjangkan, lalu kita tahan, putar dan tarik benangnya. Kita tarik lagi di kedua benang. Nah, ini karena posisinya ini ada di depan, kita buat dua buah double crochet. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tadi karena posisinya tadi di depan, kita langsung aja buat tiga buah double crochet di seberangnya. Kalau sekarang karena ini posisinya ada di sebelah sini ya sambungannya, kita buat tiga buah. Ini lanjutkan aja sampai ke row yang ke-49. Sama seperti ini tidak akan ada atau tidak akan kelihatan proses sambungannya. Oke, ini bagian tangannya sudah saya selesaikan. Jadi dari sini sampai sini itu 49 row. Di row yang ke-50 ini saya ganti warna dengan warna putih, lalu ganti warna dengan hitam, ganti warna lagi dengan yang putih, dan 5 row berikutnya itu sama warna hitam. Jadi ini totalnya sebanyak 57 row. Kalau kalian ingin lebih panjang atau lebih pendek, kalian bisa menambah atau menguranginya. Sekarang di bagian ujung lengannya, saya akan membuat rib. Kita akan pakai benang warna pink ini. Jadi ini kita akan mulai dari ujung yang paling bawah di sini ya, dari bawah ketiaknya. Nah, di sini kita akan masukkan benang. Kita ikat. Lalu kemudian di sini kita akan membuat rantai sebanyak 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sepanjang ini. Lalu kemudian di sini kita akan membuat single crochet di rantai yang kedua. Jadi skip yang ini, kita masuk ke sini. Single crochet, lanjutkan buat single crochet di rantai berikutnya. Kalau sudah sampai di ujung ini, kemudian kita akan slip stitch di sini ya, di rantai sebelahnya.
Lalu kemudian slip stitch lagi di lantai sebelahnya. Jadi ini dua kali slip stitch, kemudian kita balik. Kita skip dua rantai, 1 2, baru kita buat satu single crochet back loop only, jadi hanya di bagian belakangnya aja. Nah, ini kalau udah satu lagi, ini jangan yang bagian back loopnya aja, tapi kita dua-duanya supaya nanti lebih rapi. Lalu buat lagi single crochet, kita balik lagi dan kita buat lagi single crochet di bagian belakang. Jadi ini skip satu. Nah, kita buat single crochet di sini. Ketika sudah sampai ujung, kita akan slip stitch juga di sini. Nah, ini setelah kita tiga kali bolak-balik ya, 1 2 3. Nah, yang keempat di sini saya akan melakukan decrease atau mengurangi. Jadi ini saya mau skip. Kalau tadi kita selalu slip stitch dua kali ya. Nah, ini kita akan langkahi 1 2. Kita langsung slip stitch-nya di rantai yang ketiga. Nah, seperti ini biar nanti hasilnya itu jadi mengkerut. Kita balikan. Kemudian kita langsung buat lagi single crochet back loop only sampai ke ujung. Ini row keempat sudah selesai. Berikutnya kita akan ulangi seperti tadi. Jadi kita akan melakukan decrease di setiap row yang keempat. Jadi yang ke 1 2 3 tidak ada decrease ya, sama aja seperti ini. Lalu yang di row yang keempat kita melewati dua buah rantai langsung buat slip stitch-nya di rantai yang ketiga. Nah, ini hasil mengulang dari row 1 sampai row keempat akan kelihatan seperti ini. Jadi nanti dia akan mengerut. Nah, yang mengerut ini hasil dari decrease, proses decrease di yang keempat. Nah, kita sudah sampai ke ujung. Ini kita bisa disatukan pakai jarum, kalau enggak dirajut. Oke, kali ini saya mau dirajut. Jadi ini kalau mau dirajut kita balikan ke bagian di dalam ya. Kita tuker. Ini tampak bagian belakangnya. Kita buat rantai 1, lalu kemudian kita samakan, kita sejajarkan. Nah, di sini yang paling ujung kita satukan dengan bagian ini yang dua ya, dua rantainya kita buat seperti ini. Kita bikin single crochet. Selanjutnya di yang kedua ini kita ambil yang bagian depan saja, dan yang di seberangnya ini di bagian belakangnya aja, jadi yang back loopnya aja. Terus kita bikin single crochet sama ini juga. Ini yang bagian depan, yang ini di bagian belakangnya. Lanjutkan sampai ke ujung. Nah, ini kita sudah rajut semuanya. Kalau sudah sampai ujung, kita gunting saja. Kemudian kita kunci dan nanti dirapihkan, dimasukkan saja ke
kita sisipkan ke dalam-dalamnya, ke yang warna yang sama. Untuk di bagian bawahnya ini, saya akan membuat double crochet aja dengan warna yang pink ini. Oke, di bagian ujung kita masukkan hooknya, kita ambil benangnya. Kita ikat aja dulu. Lalu kemudian kita buat 3 buah rantai. Kemudian ini di setiap rantainya kita buat double crochet. Di sini kita buat double crochet. Lanjutkan di rantai berikutnya. Untuk rib bagian bawah ini saya membuat double crochetnya sebanyak 3 row. Jadi ini tidak ada increase ataupun decrease, bolak-balik saja double crochet. Lalu kemudian untuk bagian atas di sini untuk rib bagian lehernya sama seperti tadi di bagian tangan. Cuman di sini bedanya tidak ada decrease. Kalau yang ini ada decrease ya. Kalau ini di setiap rantainya saja kita membuat ribbing single crochet. Oke, sweaternya sudah selesai. Jika kalian suka dengan tutorial seperti ini, jangan lupa buat di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.